dari Jalan Parit Demang, Kota Pontianak, di mana lokasi ini merupakan lokasi terbaru pada hari ini yang terbakar di Kota Pontianak. Nah, di belakang saya ini merupakan lokasi kebakaran lahan di Kota Pontianak nih. Lokasinya ini tepat di pinggir Jalan Parit Demang, Kota Pontianak. Nah, ini kalau misalkan di lokasi sendiri itu terdengar dengan jelas suara masih ada suara api yang membakar ranting-ranting dan lahan rerumputan yang ada di sini. Dan ini untuk titik api sendiri memang kobaran api yang besar tidak ada, tapi api yang ada di sini bara-baranya ini dengan perlahan tapi pasti terus merembet, menyebar semakin luas karena lokasi yang saya berdiri ini merupakan bisa dikatakan lahan gambut. Nah, ini mereka ini masih ngepul terus dari bawah ya. Jadi asap putihnya itu, keluar asapnya juga terlihat sampai dari jarak jauh sekali. Bahkan tadi saya dari mungkin wilayah Kecamatan Pontianak Utara saja, dari atas jembatan landaknya itu kelihatan di lokasi kepulan asap di sini itu tebal sekali. Dan untuk sampai saat ini api sini masih belum bisa dilokalisir karena petugas pemadam kebakaran di Kota Pontianak ini cukup kesulitan untuk mengakses lokasi ini ke lantaran lokasi ini sulit sumber airnya. Ini bekas yang luka ngambil tempat orang ngecek masih ya? Enggak, kan muncul itu. Ya, Tribunas, itu di belakang sana teman-teman dari pemadam kebakaran Pontianak itu sedang berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran lahan di Jalan Parit Demang Kota Pontianak ini. Nah, untuk pemadaman ini sendiri teman-teman pemadam mengerahkan mobil tangki karena memang di lokasi ini sendiri sulit sumber air. Adapun memang parit di depan sini, tapi paritnya itu kering dan tidak ada airnya, sehingga untuk proses pemadaman ini pun tidak memungkinkan menggunakan air yang ada di sekitar sini. Jadi selain ada tadi menggunakan mobil tangki, juga ada mengerahkan mobil pemadam kebakaran yang membawa air dengan tandon-tandon air. Nah, untuk proses pemadaman api di lahan gambut seperti ini itu cukup sulit dikarenakan membutuhkan air yang sangat banyak. Karena mungkin di luar di area permukaan ini apinya memang tidak nampak, akan tetapi bara api di lahan gambut itu masih terus membara di dalam tanah, sehingga memang membutuhkan air yang sangat banyak, sehingga air tersebut bisa meresap jauh ke dalam gambut ini.